Makanan haram ni makan macam mana? Pertama, zat dia tu haram. Diri makanan tu sendiri haram. Makan bangkai, haram. Kadang-kadang kita makan benda tu tak haram, tapi kita cara dapat haram. Tuan sekalian, orang makan binatang, memang dia sembelih. Dia pasal sembelih lembu. Lembu dia pasal sembelih nak makan. Tapi lembu tu dia pasal curi. Curi sembelih tu eloklah, tapi curi yang tak penting tu haram juga. Ada macam tu pun tuan. Ada serat cara pendapatan dia tak betul. Sumber pendapatan dia haram. Ada setengah tuan-tuan, cara proses tak betul. Kita nampak contoh mudah benda yang selalu berlaku di hadapan kita. Tuan-tuan pernah tak beli pi ladang orang ternak ayam, ayam telur? Saya selalu pergi. Saya pergi beli telur, telur ayam untuk pelajar-pelajar saya di pondok saya. Kan, kalau kita beli ni, beli di ladang tu marahlah sikit. Kata beli banyak-banyak sampai satu band tu, banyak juga dia 300 kat lari dia tu. Ha, tuan-tuan pergi lah tengok sendiri. Di ladang ternakan ayam telur tuan-tuan, telur ada dua macam. Satu dia panggil telur cuci. Satu telur tak cuci. Telur yang ambil daripada ladang tu, dia lungguk tu, ah tu tak cuci. Berselumat tai. Yang cuci macam mana? Yang cuci. Ni ada macam tola kecil, macam sapu tangan. Ah ni cawan dia besar ni saya tengok. Ni besar ni. Ah besar ni. Dia celup sikit, dia raih. Bukan dia basuh, dia raih saja. Dia basuh, telur tu akan rosak. Memang dia tak basuh. Telur ayam ni memang tak basuh. Kulit dia memang betik. Telur ayam tu kulit dia teik. Najis ada dua macam tuan. Yang pertama najis aini. Najis aini ni ain itu. Teik tu nampak. Nampak warna, rasa dan bau. Nampak. Nampak teik tu dipanggil najis aini. Teik najis mutawassithah. Tidak. Satu lagi namanya najis hukmi. Najis hukmi ni dia kita tak nampak dia, tapi tempat macam kata anak kita kencing atas lantai. Nampak ayat kencing. Itu nama najis aini. Kita tak basuh. Lepas tu kena matahari dia kering. Najis tu tak nampak, tapi tempat tu tetap bernajis pasal tak basuh. Najis tu nama najis hukmi. Tuan-tuan faham? Telur ni najis tak nampak sebab dia kering. Telur tu lekang lah apalah. Najis dia tetap ada. Nama najis tu najis hukmi. Kita nak buka puasa. Kita suka makan roti canai telur. Pergi kedai, roti canai telur satu, baik dia kata. Baik dia buat apa? Dia ambil tepung, dia baling. Dia tenyek, tangan berminyak. Tak lagi dia pegang telur. Ah ha, telur yang tak basuh hari ni. Dia cekik. Kok, batu dia tenyek. Tangan dia berteik lah tuan-tuan. Apa buka puasa? Roti canai teik. Betul ya tuan-tuan? Ini realiti. Pasti kalau tuan-tuan buat roti canai, basuh telur tu. Basuh cuci-cuci. Muslimat pun buat apa? Buat apa bihun, buat apa lah. Apa masukkan telur dalam apa mi goreng ke, bihun goreng ke, nasi goreng ke. Basuh telur tu, jangan tak basuh. Kalau tak basuh, terdedah pada najis lah tuan-tuan. Jadi tu yang aku heran bawa. Kalau aku ni duk Ramadan dulu dengan Ramadan lah serupa aja. Antaranya kita makan mentan tak berhati-hati dalam makanan tu. No? Tu dia. Nabi SAW menyebut qulu lahmin nabata min suhutin. Makna kata tiap-tiap daging yang tumbuh daripada benda yang haram. Fannaru aula bih, maka nerakalah, makna kita kata lebih aula bagi dia. Lebih utama. Quran pun larang kita makan yang haram. Makna kata hadis pun larang kita makan haram. Dan ada hadis menyatakan siapa buka puasa dengan makanan yang haram, maka puasanya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak beri kesalahan apa-apa.
Kedua, kenapa kita perlu pastikan buka puasa ni makanan haram halal? Kerana tuan-tuan, dengan makan makanan yang halal sajalah kita boleh buat amal soleh. Ya ayyuhar rusul kulu minat tajibat wa'amalu soliha. Allah berfirman, wahai rasul-rasul, kulu minat tajibat, makan oleh kamu yang halal-halal, yang baik-baik, yang halal. Wa'amalu soliha, kerjakanlah amal soleh. Imam Ghazali ketika menguraikan ayat ni, dia kata ayat ni ada dua perintah Allah. Kulu, kulu ni fi'il amar. Kul, makan oleh kamu. Kalau kulu, makan oleh kamu semua. Minat tayyibat, daripada yang halal-halal. Perintah Allah pertama, makan yang halal. Perintah kedua, wa'amalu soliha. Wa'amalu ni i'mal. Beramallah kamu semua dengan amalan yang soleh. Allah dulukan makan halal, suruh kita makan halal, kemudian baru Allah suruh kita buat amal soleh. Bangkit malam ke, baca Quran ke, tahajud ke, hang makan halal dulu. Ketika menghuraikan ayat ini, Al-Imam Ghazali kata, dengan makanan, makan dengan makanan yang halal sajalah kita boleh buat amal soleh. Makan yang haram tak mampu buat amal soleh. Sebab makanan tu benih bagi amal. Tuan-tuan, tuan-tuan tanam benih apa abang mai? Benih durian, tumbuh pokok apa? Pokok durian. Buah durian. Kalau tanam pokok muktan, biji muktan, tumbuh pokok apa? Pokok muktan, buah dia muktan. Makan yang halal, maka dia akan tumbuh amal soleh. Makan yang haram, tu yang nak merapu. Kena pastikan tuan-tuan, benda ni cukup penting. Orang beriman, dia pastikan sungguh-sungguh dia berbuka puasa dengan makanan, makanan yang halal. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian ambil berat. Muslimat pun dia kena jagalah. Kita kadang duduk kampung ni tuan-tuan, masa tomeh tu, masa tu lah baru nak pergi cari daun karapole. Tomeh tu gulai tu dah berasap dah. Hang pergi cepat-cepat pergi ambil daun karapole. Orang sebelah rumah tak minta pergi getu orang punya. Lepas tu buka puasa. Karapole haram. Karapole lagi tu apa tu, apa nama apa yang tu yang berwangi tu apa dah? Daun pandan. Benda tu wala kecil tapi kena ambil perhatian. Kena ambil kira. Sebab ni kita nak buka puasa ni. Nak buka puasa. Ah, jadi ya.